Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Siang. Bisa diperkenalkan dulu Bu, namanya Bu? Nama saya Dr. Siti Karyana. Saya dari PMI Kabupaten Bekasi. Saya maaf. Dokter fungsional di PMI Kabupaten Bekasi. Oke. Maaf, Ibu tugas di sini sebagai apanya Bu tadi? Dokter fungsional. Fungsional. Iya. Baik, Ibu bisa dijelaskan dulu untuk proses ya dari awal sampai pengambilan darah itu seperti apa Bu? Pertama-tama kan dicek dulu di komputer, kalau dia sering donor kita cek dulu di datanya. Kalau baru pertama ya langsung aja ngisi formulir. Pas ngisi formulir, timbang berat badan, suhu itu dicek. Pas itu dia suruh ngisi formulir, pas selesai ngisi formulir baru dia masuk ke dalam untuk anamnesa, ngecek tensi sama HB sama golongan darah. Pas golongan darah itu dicek tergantung A, B, O, AB. Itu dihasilkan setelah proses HB. HB. Pakai HB, pakai mesin. Ya, mesin. Ini ambil. Setelah itu sepertinya kalau orang udah berhasil ke HB sama golongan darah, dia suruh cuci lengan sampai siku, baru langsung proses pengambilan darah. Langsung proses ke kamar yang ini. Ini proses terakhir ya, pengambilan darah. Bagaimana ada giat nggak untuk kawan-kawan di luar supaya nggak takut ya untuk donor darah, karena ada juga kayak semacam takut-takut lah kalau mau donor itu. Kenapa Bu, bisa diterangkan Bu? Karena mungkin kan mereka takut karena satu, jarum. Kedua, mungkin karena lagi pandemi gini takut ya untuk datang ke PMI. Sebenarnya sih itu tergantung, yang penting kita 3M, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, itu aja yang penting, yang utama. Kalau lebih baik lagi mau di rapid, mau PCR, monggo aja kita kesini ngasih hasilnya aja ke kita. Jadi nggak perlu takut lah ya. Nggak takut. Kasian sama pasien-pasien yang lain butuhin, kayak thalassemia, kanker, apalagi yang untuk pasien COVID ya Pak. Baik Ibu, tanya lagi Bu, untuk HB ini ya. Ini HB ada yang batasnya HB seperti apa? Itu sekitar 12,5 sampai 17. 12 sampai 17. 12,5 sampai 17. Kalau 17 dia tuh, kalau 17 ke atas itu biasanya dia kurang air putih, kurang minum, kopi, kurang teh, terlalu banyak protein Pak biasanya. Oh, kalau 12 kurang itu biasanya dia kurang zat besi atau sayuran, buah-buahan yang biasa dimakan tuh kalau bisa buah naga, buah bit sama bayam merah. Iya. Yeah. Jadi yang bagusnya di mana Bu? Yang ini paling bagus posisi? Oh tetap ini? Tetap ini. Siap. Kalau di bawah ini berarti kurang ya? Nah. Tadi seperti tadi ada yang betul, kurang minum, betul, ada kurang buah ya? Betul. Oh begitu. Terus ya, kalau untuk batasannya Bu? Untuk donor dalam setahun itu 5 atau sampai 6 kali. Kalau perempuan bisa 4 sampai 5 kali. Oh begitu bedanya. Baik Ibu, siap, terima kasih.
Sudah, Bu.